Halo guys, balik lagi ke channel gue, Hasuki7. Ya kali ini gue bakal ngelanjutin ya story-nya game Call of Star ini guys ya. BTW ini kristal merah gue ini udah 2000-an guys ya. Udah lumayan cepet lah ya gue grindingnya. Langsung kita mode story dulu, abis kita mode story, kita mode dongeon guys ya. Langsung ya, di kita gitu udah mau boss ya. Kita lawan bossnya dulu, baru kita main dongeon dan kita grading lagi guys ya, kita kumpulin lagi kristal merahnya ya. Kita skip. Langsung kita bantai. Sama guys ya, BTW dia tuh lebih easy guys. Gimana cok? Wih. Gak bisa langsung kita lawan rajanya guys ya. Ih kombonya guys, kita harus combo guys. Aduh, kayak kita harus pulang guys ya. Kombonya berapa kali tadi guys ya? Kombonya dua kali guys ya. Kombonya tuh dua kali guys, dua kali kombonya. 20 kali guys ya tadi combo ya, tapi gua tadi nggak sampai 20 kali udah mati guys. Langsung ya sambilan kita kumpulin lagi, kita tuh fokus tamatin. Ih kok dia lagi guys ya. Oke okay. Aja aduh anjir ditabok gua. Aduh satu hit ber ya. Satu anjir cok go dua anjir cok kok susah ya pakai karakter D ya langsung mati guys ya, kalau saya set itu langsung mati. Aduh siap boy, kita langsung level 30 kan guys, dapat 10 kristal merah guys ya. Nice, udah dimiliki guys ya. Jangan bercanda, kita menang menang karena lawan diskusi rilis ya. Langsung aja kita skip guys ya. Oh ya betul, kita tuh dapat tadi kayak dapat hero baru guys ya. Tadi kan gua main gak ngerekam guys ya, gua tuh lagi grinding guys, grinding merah-merah yang gak sengaja gua buka, gua dapet guys. Ini belum guys. Gua main gak gua rekam, tapi gua tuh lagi grinding ya, gua cuman buka beberapa box guys. Nah kok elemennya kok ginian semua guys ya. BTW elemennya sama semua guys, yellow semua. Elemennya yellow cok ya. Langsung ya cok ya, langsung ini aja. Ini gue udah sampai lagi, udah sampai bos guys ya. Dikit lagi gue udah sampai bos guys. Langsung kan belum guys ini. Ini bos apa pula? Mati guys ya, biasa lah ini tuh masih mati guys ya. Karakter masih karakter gue tuh udah GG parah gini ya. Udah GG parah guys masalahnya. Kok yang namanya yellow semua gue coy ya, kenapa ya? Kita update dulu deh, coba kita pakai yang ini guys ya, yang tadi gue dapet. Nah, ini gue dapet guys ya. Kita level maxin dulu guys. BTW kita level maxin dulu
Oke, level max ya. Ke level max guys. Ya, sabar-sabar. Oke, kita core dulu guys ya. Nice. Ini skill barunya guys. Oke, kita update-update ya guys ya. Bahan kita banyak di sini guys. Bahan kita banyak ini slow. Oke, terus jangan lupa pakai ini lah kalau. Nah, langsung ya. Langsung kita skip aja coba biar cepat. Langsung kita coba ya hero baru kita. Pasin ke skill. Kok dia jalan nyamping aja? Kok dia jalan nyamping aja? Oh, BTW ini combo yang bagus juga dia guys. Anjir cok, ini Layla anjir. Layla cok lawannya cok. Kukira tuh dia megang senjata anjir. Oke guys, di sini kita udah mau lawan raja guys ya. Langsung kita pakai hero baru nih. Kita pakai hero baru guys ya. BTW, ini hero gue kira tuh skill-nya bagus guys. Ternyata tuh kebanyakan skill itu serangan fisik guys ya. Hero baru nih. Tapi lumayan lah ya buat combo-combo ya kan. Anjir, cok. GG parah di combo guys ya. Di combo guys ya. Combo parah coy. Story ya. Langkah tuh udah kebuka guys. Harta kebuka ya guys ya. Betul kita udah 9. Betul kita udah 96 ya udah kebuka. Nah, 96 guys ya. Kita udah 96 guys, cepat sekali. Raja juga beda guys ya. Langsung tunggu guys. Oke guys ya. Sambil kita grinding terus guys sampai 3000 lah ya, 3000 kristal merah. Langsung kita spin guys ya, langsung kita gacha ya kan. Oke, harus kita skip aja lebih cepet ya. Nah, udah beda map gitu ya, udah beda map BTW. Kita pakai hebat ya, kita serangan fisik ya BTW guys ya. Biasanya ada mobil aja. Berhenti tuh mobilnya cok, gue kira mobil jalan. Ini lebih OP sih ya kalau buat serangan jarak dekat ya. Kombonya lebih lancar. Lebih OP gitu ya. Kalau buat serangan jarak dekat guys. Kita panggil supportnya. Langsung mati guys ya.
Oke, langsung kita lanjut lagi combo 30 dan selesaikan, langsung selesaikan dan gunakan tag guys ya. Langsung kita skip guys ya. Dia cepet tamat juga guys masalahnya. Kan kalau tamat tuh kan enak guys, kita bisa ganti game baru ya. BTW ke kristalnya udah 3000 baru gua gacha guys ya. Ready, go! Langsung. Langsung guys. Ya. BTW 30 combo guys ya ini sebenarnya. Ya udah dia enak nih guys. Kebut combo. Mana lagi nih maksudnya. Oke, combo ya. Tuh. Lebih OP dia sih. Kalau buat serangan fisik kayak gini. Mati. Udah mati guys ya, cepet sekali guys ya. Pokoknya kita cepetin tamatin ya mode mode apa yang mode storynya, pokoknya tamat udah guys, kita kelar guys ya. Langsung ke battle 5 guys. Langsung kita pakai dia. Kita serbar bisa combo itu OP guys. Nah. OP guys. Walaupun ini cewek guys, kayak udah OP power shot. Aduh, kemana kita nggak salah itu juga. Langsung guys ya, karena kita gunakan skill ulti ya, tapi ini ultinya nih ulti satu guys ya, btw ulti sih kurang bagus menurut gue guys ya, cuma muter-muter doang guys ultinya, tapi ngebus guys btw. Mati ya itu ya, pas sakit pentabokannya aja. Oke guys ya, langsung kita ke home dulu guys ya. Kita ini udah banyak misi-misi story guys ya, pokoknya kita cepetin tamat story-storynya guys. Sekarang kita main Dongeon ya, tadi kita tuh udah banyak main story ya, pokoknya storynya pokoknya gue tamatin ya guys ya, serius gue tamatin ya. Kita coba mode Dongeon ini guys ya. Ya kok nggak bisa, challenge. Oke, kita coba ini ya. Tidak ada hero yang bagus-bagus guys. Langsung kita coba ya. Wih, ini kayak nggak asing ini muka ini. Ini nggak asing dia guys ya. Kita pakai hero yang GG guys ya. GG parah pokoknya lah. Kayak yang leader ini nggak asing guys. Dari game apa ya? Lupa gue guys. Ya langsung kita ya. Oke langsung. Nah ini kayak nggak asing guys. Enemies will be eliminated. Nggak asing lah sumpah nih. GG parah sih. Tapi gue ini nggak suka ini guys ya. Ini tuh lebih GG guys. Kita langsung ke tempat kedua ya. Langsung. GG parah guys. Tuh guys, lebih beda guys. Lebih beda, lebih GG gitu. Langsung ya kita bantai semua lah. Mati guys, easy peasy guys, langsung. Ini keren banget guys, sumpah guys, ngobong. Dapatnya di mana coy? Keren parah coy skillnya.
Anjir, cok, keren parah. Lihat combo gua noh, guys, sampai 83 anjir. Oke, langsung aja kita hantam ya. Salah, cok. Oh, salah lari, cok. Astaga. Tinggi parah anjir nih hero. Coba guys, kita pakai yang ini guys. Ini BTW ini gratis, guys. Ini enggak asing, guys, sumpah ini hero. Gua enggak tahu guys di anime apa ya, lupa gua. Tuh. Kiki parah anjir. Kiki parah hero anjir. Anjir jalan bos ya. Kita ulti lagi guys ya. Udah OP power ini sumpah guys. Bantuan keempat. Gila ini GG banget nih hero guys pastinya. Ini dari game sebelah guys. Anjir, ini parah cok. Anjir. Langsung kita ke Dongyeon lagi ya guys ya. Langsung kita power. Kita tuh butuh bahan guys ya. Kita tuh butuh bahan. Oke, kita mode ini guys ya. Lutanik, oke. Okay. Kita ganti mode, ganti karakter juga guys ya. Jangan lupa ganti karakter. Oke, kita pakai yang ini ya. Karena dia tuh OP ya. XE ya kan. 4 itu guys ya. Apa nih? Gaskan aja udah ngapain. Oke okay guys ya. Langsung kita pakai hero operper gitu. Kita pakai hero oper power guys. Betul ini emang ini hero nya hero boss coy ini. Ini tuh sakit banget makanya. Oper power ternyata gila dong. Kau gua terkalah cok. Oh balak banget ini. Ya ulti semua cok. Oke parah sih ya. Betulnya ntar gua bakal dapetin ya skill ya. Buat kok gua baru tahu guys. Jadi itu skill yang spesial itu beli guys, kita gacha gitu. Nanti kita gacha guys ya. Kalau udah 3000 ya guys, 3000 kristal baru kita gacha guys. Oke udah guys ya. Okay. Emang hero gua tuh overpower, mau gimana lagi ya? Gak jago guys. Tapi gua asal gua lawan orang guys, gua kalah guys. Gua tuh kalah combo aja ya guys. Kalau combo gua guys serius. Wih gila sih dapetnya banyak banget anjir. Oke guys, semuanya gua coba ya. Nanti kita coba lagi, nanti kita gacha-gacha guys ya. Nanti pas ininya kristalnya 3000 kita gacha guys ya. Ini pertama kita gacha hero ya guys. Kita gacha summon, nanti kita gacha ini guys nih. Mana ya? Gua nggak tahu guys, lupa gua. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Mana mana. Nah, ini guys nih. Ini tuh skill guys. Ini tuh skill dia ya guys ya untuk membuka skill apa namanya guys? Skill ultimate specialnya guys ya. Nanti gua bakal gacha guys ya sampai dapat ini. Gua pengen dapetin yang ini nih guys ya. Ini. Karena gua punya hero-nya guys ya. Kita ganti dulu kapten ya, oke. Okay? Kita ganti dulu kaptennya cok. Wih, ganti kaptennya dulu ya. Kita ganti. Nah, ini sini guys, kita ganti ya. Kita ganti leadernya ya. Nah. Oke. Okay. Oke okay, guys, video sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channel gua ya seperti biasa.
biar gue makin semangat ya guys membuat konten-konten game lain ya guys ya. Gue janji guys kalau udah tamat story ini gue bakal pindah game lagi guys ya. Gue tuh harus konsisten ya pada satu game, kalau game ini belum tamat gue gak bakal pindah guys ya. Nanti pas yang ketiga ribu kristal ini guys gue bakal spin ya, gue bakal spin guys ya, gue bakal gacha guys. Dah guys, see you, jangan lupa subscribe, peace.